Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berburu tempuyung putih. Istilahnya ada yang bilang cowek gopel. Ini jadi batang seperti begini. Ini biasanya hidupnya di semak-semak. Jadi ini pohonnya seperti begini ya, memanjang ke atas. Terus ini bunganya, ini bunganya sudah tua, ini yang masih kuncup. Kalau mekar sampai memutih, biasanya dari putihnya itu untuk bibit. Ini yang sudah tua, dia akan berkembang seperti begini, dan ini contohnya yang masih muda. Ini ya, ini ya, jadi daunnya seperti begini ya. Nah, ini daunnya kalau sudah tua seperti begini, dan dia memanjang ke atas. Ya, ini berbunga. Terus bunganya itu biasanya kalau sudah tua memutih dan menjadi bibit. Nah, ini masih muncul. Ini sudah lepas. Oke, sekian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.